Dan satu lagi, letakkan pada daerah yang ternaungi atau gelap. Kelima, amati pertumbuhan biji kacang hijau atau kecambah dari kacang hijau selama 3-4 hari hingga menunjukkan hasil atau perbedaan yang signifikan. 6. Lakukan analisis data sesuai dengan instruksi dari SER. Nah, anak-anak, demikianlah tujuan serta prosedur dari praktikum yang akan kalian kerjakan nanti. Kalian silahkan lihat LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah SER sediakan atau SER posting di Edmodo. Selamat mengerjakan!